diberikan pesan oleh banyak orang Kalimantan Tengah. Jadi tidak selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan kasus ini, selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Ada proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak ini kita tidak sanggup membawa beliau untuk melakukan sidang adat. Jadi harus diselesaikan ya sidang adat. Kami diberikan pesan oleh banyak orang Kalimantan Tengah. Jadi tidak selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan kasus ini, selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Ada proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak ini kita tidak sanggup membawa beliau untuk